ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jumpa lagi bersama aku, Mia Andelis. Nah, teman-teman, di videoku kali ini aku mau bongkar lesiku di Imlek hari ini, teman-teman ya. Alhamdulillah aku dapat lesi itu ya lumayan banyak, tapi dalamnya tapi enggak, belum tahu ya berapa dolar. Ya maklum kalau di Hong Kong itu kalau hari Lebaran Cina itu pasti kalau ada yang datang tuh pasti ngasih ampau. Kalau di sini namanya lesi ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah ya, aku bersyukur banget dapat ini. Ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aku dapat 11 teman-teman, 11 amplop merah. Nah teman-teman yang nonton jangan lupa like, subscribe, komennya ya, biar aku tetap semangat terus gitu loh, biar seneng ya, biar seneng. Alhamdulillah tapi dapat ini tuh aku seneng banget teman-teman ya. Dan ini tuh bisa dibelikan apa ya, maksudnya bisa dibuat beli apa gitu kesukaan, terus buat libur juga, buat tabungan juga bisa ya teman-teman ya. Dan pokoknya alhamdulillah banget, tapi juga capeknya juga banget. Capeknya gimana ini, kalau lagi Lebaran Cina tuh, sebelum Lebaran Cina tuh aku harus bersihin rumah, semuanya tuh harus dilap semua satu persatu, sampai dari yang kecil-kecil sampai yang besar, semua jendela, pintu, semuanya pokoknya itu harus dibersihin dan ganti spray, terus cuci korden semua apa aja. Dan hasilnya itu sekarang yang ini. Nah teman-teman, aku mau buka tapi itu nunggu ya, biasanya kalau orang tua bilang ya, orang tua sini kalau bilang gitu ya, kalau ada amplop itu jangan langsung dibuka, nanti aja kalau Lebaran Cina sudah selesai. Nah ini sekarang Lebaran Cina kan sudah selesai, jadi aku sekarang mau buka teman-teman. Yang kepo, yang pengen tahu, nonton videoku sampai habis ya. Ini aku mau buka satu persatu ya, mulai dari amplop yang kecil dulu. Di sini berapa ya? Dapat 50 dolar teman-teman, isinya 50 dolar. Tapi nggak apa-apa ya, tetap bersyukur aja meskipun isinya 50 dolar. Dan kebetulan besok kan mau libur, jadi ini dibuat dibuat sanggup teman-teman besok kalau mau beli apa gitu. Nah amplopnya ini 1 ini 50. Ini 20 dolar. Ini nggak apa-apa, cuma 20 dolar. Ini yang blok ketiga. Nah, blok ketiga 100. Ini lumayan banget ini. Am
amplop keempat teman-teman. Amplop keempat ini yang panjang. Kalau panjang biasanya tuh gede ya, tapi belum tahu juga. Ada 100. Alhamdulillah, ini 100. Ini kan amplopnya kecil. Nah, ini kalau amplopnya sama, jadi dari orang satu orang ya, tapi amplopnya sama gitu. Ini 50. Berarti sama tadi ya, 50 teman-teman ya. Nah, sama. Nah, ini amplopnya juga sama ya. Tapi ini dari satu orang. Rp20, tapi uangnya masih baru ya teman-teman. Berarti ini sama ya. Sama $20. Nah, ini juga amplopnya sama. Ini bagus ini ya. Ini masih ada 3 lagi. Masih ada 3 teman-teman ya. Sama ya, jadi aku buka yang ini. Nah, ini, oh, alhamdulillah, ini yang besar. Jadi amplop ini teman-teman, cuman ini ya 500. Kalau Indonesia itu berarti hampir 1 juta. Alhamdulillah banget teman-teman ya. Nah, tinggal buka semua. Nah teman-teman, ini lumayan banget dapat. Akhirnya dapat 2. Ini 20 nya dapat 4. 50 dapat 4, tapi ini 200. 200 sama 200 jadi 400. 400 sama 500 berarti 900. 900 sama ini 1000, kurang $20. Alhamdulillah Rabbil Alamin, tetap bersyukur ya teman-teman ya. Ini bisa dibuat liburan atau beli makanan kesukaan. Mantap nih pokoknya, ini sampahnya banyak. Nah, kalau 900 itu kalau dirupiahkan hampir 2 juta teman-teman, dan alhamdulillah banget bisa ditabung, atau pokoknya bisa ditabung. Lumayan banget ya guys. Oke ya guys, terima kasih ya, sampai di sini dulu ya. Aku mau pamit dulu. Dan ini tetap bersyukur ya, karena inilah hasil. Ini cuman setahun sekali ya. Ini hasil juga di sini juga capek, tapi seneng banget ya kalau lebaran Cina itu pasti kayak begini. Dapat lumayan.
Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.